ganti cuy ganti 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 mumpung oh selamat malam semua Oke, okay, mohon maaf sebelumnya karena ada keterlambatan. Uh, Kak udah ada di meet? meet belum? kan belum? Halo, cek. Iya kak, uh, mungkin bisa dimulai aja kak, berhubung waktunya udah udah masuk. Oke, okay. oke. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Oke, okay. aku perkenalan dulu ya, kakak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya nama saya itu nama nama kakak sendiri itu Davara Malika Abdullah. Bisa manggil Kak Davara atau mungkin Kak Dava juga nggak masalah. Sekolahnya kakak itu di SMA Semesta Semarang. Pada kesempatan ini saya eh, kakak sendiri akan menyampaikan akan jadi tutornya dengan tutornya adik-adik semuanya dengan materinya adalah astronomi ya. Oke kakak share dulu ya. Sudah kelihatan belum powerpointnya? Sudah. Sudah. Oke, jadi materi astro kali ini itu adalah mekanika benda langit. Apa itu mekanika benda langit? Mekanika benda langit sendiri itu adalah suatu konsep mekanika yang dipakai untuk untuk mengetahui pergerakan dari benda-benda langit. Kan benda langit itu kan seperti planet, satelit, planet kerdil, bintang dan galaksi itu sebenarnya itu tidaklah statis tidak di, tempatnya tapi bergerak dan mengorbit ini suara jelas apa enggak sebelumnya jelas kak oke okay. jadi yang kita pelajari itu apa aja sih yang pertama adalah jelas hukum gravitasi Newton dan yang kedua hukum Kepler yang ketiga adalah kecepatan orbit kemudian kecepatan lepas titik, titik pusat massa atau bisa yang disebut center Kemudian yang kena adalah titik netral atau titik lagdang. Dan yang terakhir adalah gaya pasang surut. Kita mulai dulu dari hukum gravitasi Newton. Nah, jadi hukum gravitasi Newton itu mungkin kita sudah pernah dapat di pelajaran fisika di sekolah ya. Jadi ada dua benda dengan massa M1 dan M2 dengan jarak keduanya jarak dengan jarak antara pusat pusat antara keduanya adalah R, maka akan ada gaya gravitasi antara keduanya sebesar ini konstant konstant modern konstanta gravitasi dikalikan hasil kali dengan masanya terus kemudian kita bagi dengan kuadrat dari jarak keduanya. Nah, dengan konstanta gravitasi sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11. Jadi, konstanta gravitasi hafal. Karena itu sebagai mempermudah kita jika misalnya di soal itu tidak diberitahu. Dari hukum Newton 2, jika gaya sama dengan masa kali percepatan, maka kecepatan gravitasi ini sama dengan masa dengan percepatan gravitasi. Maka kita dapat mengetahui percepatan gravitasi sebesar nih. Jadi kecepatan gravitasi itu sama dengan hasil kali dari konstanta gravitasi dikalikan masa pusatnya atau kalau misalnya di sini misalnya kalau bumi sama matahari berarti ya dikalikan masa matahari jika misalnya bumi dengan bulan berarti yang di yang dikalikan adalah masa matahari masa bumi itu sendiri karena yang kalian itu sebenarnya adalah adalah orbitnya kemudian kita bagi dengan jarak antara dua benda tersebut oke okay, karena sel selanjutnya adalah hukum Kepler. Jadi hukum Kepler ini dibagi jadi tiga. Hukum Kepler satu ini sebelumnya ada pertanyaan apa enggak? Atau misalnya dia enggak jelas gitu? Jelas kak. Jelas kak, oke. Okay. Jadi hukum berikutnya adalah hukum Kepler. Jadi hukum Kepler itu ada tiga sebenarnya. Kepler satu, Kepler dua, dan Kepler tiga. Nah, hukum Kepler 2 itu adalah untuk orbit dari semua planet. Nah, jadi kubur satu itu menjelaskan tentang semua orbit planet itu bentuk elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokus. Untuk gambarannya kita nanti bisa di satunya. Kemudian hukum Kepler kedua menjelaskan tentang suatu garis khayal dan menghubungkan matahari dengan planet yang luas juring yang sama dan selang waktu yang sama. Jadi ini dalam artian apa kecepatan itu berubah? Tidaklah sama di uh, suatu uh, di waktu yang berbeda. Jadi misalnya gini, kalau misalnya bumi itu berada di avelion atau titik terjauhnya, maka kecepatannya akan menurun sampai titik minimum. Begitu pula sebaliknya ketika bumi mencapai uh, jarak yang dekat atau perihelion, kecepatannya akan sampai di titik maksimum. Kemudian terakhir adalah hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 itu ya bandingan kuadrat periode tetap pangkat 3 sumbu semi mayor adalah konstan pada sistem orbit yang sama. Contohnya bumi dan Saturnus. Hal ini, hal ini tidak akan terjadi jika sistem orbitnya berbeda. Contohnya misalnya kita membandingkan bulan dengan Phobos. Sedangkan Phobos sendiri itu adalah satelit alami dari Mars. <silence> itu tidak bisa sehingga kita tidak bisa membandingkan kedua objek langit tersebut menggunakan dengan menggunakan hukum Kepler 3. Nah, ini adalah hukum Kepler pertama yang sudah Kakak jelasin sebelumnya. Jadi yang apa sih itu yang huruf A ini, huruf A ini itu adalah sumbu semi mayor. Jadi semi mayor itu adalah, adalah panjang kan kalau yang di Alex kan ada yang sumbu yang panjang, sumbu terpanjang sama sumbu terpendek. Nah, sumbu yang terpanjang ini adalah sumbu semi mayor. Nah, misalkan setengahnya adalah sumbu setengah dari sumbu mayor adalah sumbu semi mayor. Sedangkan yang di B ini adalah sumbu semi -mayor, sumbu semi minor. Dan ini sebaliknya, jika sumbu yang semi mayor itu adalah sumbu terpanjangnya, maka sumbu semi minor itu adalah yang pendek. Sedangkan yang sini adalah jarak fokus jarak fokus itu adalah jarak yang kembangan antara pusat orbitnya dengan titik fokusnya. Dan artian di sini itu adalah matahari karena tadi kan matahari itu kan nah berada di salah satu titik fokusnya. Kalau nggak di titik kalau nggak di titik, titik fokus yang di kiri sini atau yang di sini. Ya kan? Dari sini kita bisa uh, berlaku persamaan satu jarak fokus kuadrat itu sama dengan uh, kemudian kita tambahkan dengan sumbu sorry sorry kuadrat jarak fokus jika kita tambahkan dengan kuadrat sumbu semi minor hasilnya akan sama dengan kuadrat sumbu semi minor lebih mayor. Kemudian yang kedua adalah eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah apa? Jadi eksentrisitas itu adalah seberapa lonjong or orbit dari suatu planet atau benda langit. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya lingkaran, itu eks eksentrisitasnya adalah nol. Karena titik fokusnya itu berada di radius, berarti titik radiusnya. Nah, kalau di elips itu eksentrisitasnya lebih besar daripada nol, tapi lebih kecil daripada satu. Sedangkan jika eksentrisitasnya adalah sama dengan satu, maka yaitu itu adalah bukan kedudukan lingkaran maupun elips ya, tapi membentuk parabola. Jika misalnya lebih dari satu, orbitnya akan berbentuk hiperbola. Kemudian yang nomor tiga adalah jarak perihelion. Jarak perihelion itu adalah jarak sumbu semi mayor dikurangi jarak fokus. Atau bisa sama dengan sumbu, A dikalikan 1 dikurangi eksentrisitas. Jangan avelion itu adalah penjumlahannya. Penjumlahan di sumbu semi mayor ditambah dengan jarak fokus atau sama dengan setengah sumbu mayor dikalikan eksentrisitas ditambah 1. Ini adalah gambaran hukum Kepler kedua. Jadi misalnya ini, ini, kita anggap ini memiliki luas yang sama, luasan sapuan yang sama. Jadi misalnya sapuan di sini, sedangkan dengan di sini, misalnya, ini memiliki waktu tempuh yang sama. Karena kalau semakin mendekati matahari, kecepatan orbitnya akan semakin tambah begitu prosesnya dan oleh karena itu jarak oleh karena itu waktunya bisa sama untuk hukum kepler ketiga jika ingin mengetahui yang seperti yang sudah saya kakak jelaskan sebelumnya jadi gaya gravitasi itu sama dengan gaya sentrifugal. Kenapa? Karena kalau karena kalau ada di sini ada yang udah belajar gaya sentrifugal belum? Oke, kalau misalnya nggak dijawab juga nggak masalah. Jadi sudah. Tadi dia ngomong siapa? Kalau misalnya nggak nggak bisa unmute di chat aja nggak masalah kok. oke lanjut aja. Jadi ini karena karena gaya yang sendiri itu adalah gaya yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk bisa berputar, melakukan lingkaran, meningkar. Nah, petal adalah gaya gravitasi, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Kemudian kita bisa coretnya jika ada yang sama, m kecil kita coret, sedangkan R-nya di ruas kanan kita coret, dan ruas kiri hanya tinggal R pangkat 1, R, -1, R pangkat minus 1. Sehingga minus -1, 1 per R, ini jadinya P kuadrat sama dengan konstanta gravitasi dikalikan masa matahari dibagi tumbuh 5 Nah, sedangkan kecepatannya itu itu sendiri adalah kecepatan itu kan sebenarnya jarak dibagi waktu kan. Nah, jarak yang disapu itu kan kita anggap lingkaran deh. Biar kita, karena walaupun walaupun itu ya, walaupun hukum Kepler 1 itu menjelaskan kalau misalnya itu elips orbitnya di sangat kecil bahkan mendekati nah bisa nih memakai keliling lingkaran dibagi waktu tempuh kemudian kita kuadratkan nanti didapatkan kita akan pindah ruas nanti hasilnya adalah ini periode kuadrat per semu pangkat 3 sama dengan 4 pi kuadrat per gm. Ini nggak boleh, ini sama nggak boleh sampai terbalik. Karena kalau misalnya terbalik, nanti pengerjaan pengerjaannya bisa salah. Nah, jika kita ingin mengkonsum mayur dan berada ke orbit yang memiliki sistem orbit yang sama, contohnya yang tadi udah kakak jelasin itu yang bumi dengan Saturnus. Itu kan sama-sama mengorbit matahari. Atau Phobos dengan Deimos yang sama-sama mengorbit mar. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Kita melakukan perbandingan. Sumbu semimayur pangkat 3. Benda pertama, benda pertama pangkat 3. Per periode benda, benda pertama di pangkat 2. Sama dengan sumbu semi mayor benda benda kedua ini sorry ini benda kedua ini juga sama periode maka 3. per periode penelang kedua dipangkatkan dua untuk untuk memudahkan dalam mengerjakan soal KSN karena kalau misalnya kita memakai ini rumus ini, suka memakan waktu yang panjang. Nanti kalau misalnya ada kalau nanti kalau misalnya waktunya apalagi kalau misalnya astro itu kan hitung-hitungannya banyak, ya kan? Kalau hitung-hitungannya banyak, pasti waktu pengerjaannya pasti terkuras, sehingga nanti nanti adik, -adik juga kalau misalnya ingin belum mengerjakan soal yang lain sedangkan waktunya sudah terkuras itu kan sayang sekali kan nah makanya kita bisa pakai persamaan ini nah tapi persamaan perbandingan di atas tidak bisa terapkan untuk benda-benda langit yang berbeda sistem contohnya bulan dengan fobos Nah, bedanya kalau misalnya yang bersamaan ini, ini bisa memakai satu satuan yang non SI. Yang kalau misalnya panjang itu meter, waktu itu second. Ini bisa memakai, jaraknya bisa pakai pakai AU atau SA gitu. Atau misalnya pakai Rode-nya pakai tahun, ini nggak masalah. Tapi kalau yang untuk samaan yang di sini, ini tidak bisa pakai tahun atau pakai AU. Bahkan pakai kilometer saja itu tidak bisa. Maka kita, maka kita harus mengubah satu satuannya dulu menjadi meter. Ini ini benar-benar harus teliti sih kalau untuk mengerjakan soal mekanika benda langit ya. Soalnya banyak banget yang sudah terjago banget, tapi dia itu masih salah gitu loh dalam salah masukkan satuannya. Jadinya perangkat berikutnya jadi salah. Padahal udah tahu konsepnya gitu kan, sayang banget misalnya kalau kan kalau di ganda itu kan dikurangi. Itu mah jadi malah poinnya jadi berkurang kalau misalnya nggak teliti nah kemudian kecepatan orbit nah sama tadi konsepnya dari awal gaya gravitasi itu sama dengan gaya sentipetal. ya kan terus kita bisa mencoret variabel yang sama baik ruas kanan maupun ruas kiri sehingga kita bisa memperoleh kecepatan orbit itu sama dengan akar dari konstanta gravitasi dikalikan masa benda pesatnya, kemudian kita bagi dengan jarak antar keduanya. Atau kalau misalnya misalnya kalau misalnya pakai bumi dan matahari, mungkin kita bisa memakai sumbu semi mayor. Nah, ini kemudian kecepatan lepas. Jadi, kecepatan lepas itu yang sama dengan kecepatan orbit. Yaitu, tadi kan kalau kecepatan orbit, itu kan, jadi kecepatan dibutuhkan oleh benda langit untuk agar bisa berotasi, kan? Tapi kalau ini beda. Kalau kecepatan lepas itu, kecepatan yang dibutuhkan untuk benda langit untuk bisa lepas dari pengaruh gravitasi dari benda pu uh, benda pusatnya nah syaratnya apa syaratnya itu adalah kayak kinetiknya gaya kinet, energi, kok gaya kinetik. energi kinetiknya ini bisa sama dengan energi potensial gravitasinya atau dalam arti, dalam arti kata arti kata itu energi potensial ditambahkan energi kinetik terus sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan formula ini, yaitu kecepatan lepas itu sama dengan akar dari 2 dikalikan konstanta gravitasi, kemudian kita kalikan dengan massa benda pesatnya dan dibagi oleh sumbu semi mayor. Dan ini satuannya dalam kilogram ya. Dan sumber, -sumber mayornya itu juga pakai meter. Nah, ini kakak tuh punya latihan soal nih. Latihan soal. Kira-kira ini dikerjain dalam waktu 15 menit. Kalau misalnya udah selesai, nanti kalau misalnya udah bisa jawab, nanti di chat private aja ya. Halo? Ada yang masih belum paham nggak? Halo? Ayo dong, respon dong. Lanjutkan. Oke. Ini tolong dikerjain ya, dek. Empat soal ini nanti kalau misalnya sudah sel uh, selesai, nanti bisa di bisa di bisa di jawabannya di private chat aja ya private chat kakak kakak gitu jadinya nanti bisa nanti kakak bisa tahu jawabannya di adik tuh bisa paham nggak maksudnya tuh sama yang kakak jelasin juga sih oke okay. 15 menit ya sampai dua Oke, okay, nomor satu tak ta bantuin aja ya. Jadi ini nomor satu bisa pakai yang hukum Kepler ketiga. Sama nomor dua juga. Masih pakai hukum Kepler kedua. Sama hukum Kepler satu ya. Nah, yang nomor ketiga ini pakai kecepatan lepas. Dan yang nomor keempat ini pakai kecepatan orbit. Begitu. Kalau misalnya masih belum paham konsepnya ya. Terima kasih. Gue nungkit lagi, nanti kita bahas. Waktunya habis, jadi nanti kita akan bahas. Kalau misalnya masih belum paham nanti juga uh, kalau perlu kakak nanti kakak terangin lagi biar sampai paham. Jadi ini nomor satu. oke. Enak, udah keten belum? Eh, udah belum? Yang bentuknya ini nggak keemasan, white with aja biar lebih berat ya. Notet oke, jadi nomor satu itu. Melakai prinsip hukum KPR 3. Jadi, 4P kuadrat per EM sama dengan x kuadrat angkat 3 ya kan nah ini kemudian kita kalikan silang ini kita kal gm kita kalikan dengan p pangkat 2 Apakah pangka 3 kita kalikan oleh 4p kuadrat maka kita bisa menjadikan rumus seperti ini 4p kuadrat sama dengan gm kemudian kita dikalikan P kuadrat. Jadi itu yang, yang soal, maaf, ini tambahan lagi yang di cross kirinya adalah A pangkat 3, yaitu semi-semi mayor pangkat 3. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah masa gabungan Allison Bisnomia, maka kita bisa luaskan karena kita misalkan M, kemudian kita pindahkan lagi ke bawah. Maksudnya di, maksudnya di bawah sini maksudnya yang baik G maupun P kuadratnya ini jadi penyebut di ruas kiri. pangkat 3, 4P2, 4 P oh, kuadrat per konstanta gravitasi 3, 3 kali P kuadrat Nih. kita hapus dulu soalnya nggak muat juga ya kita hapus aja biar biar kalau misalnya masih belum nyatet, nyatet biar lebih mudah saja. Oke. Okay. Ganti page aja ya. Catatannya. Sorry. Oke. Okay. Hai, ini apa aja? Nah, cek ke terat hanya ya, sama dengan tiga puluh tujuh tiga puluh kilometer. Hai, tiga lima puluh kilometer. Nah, kita. Karena kilometer, maka kita harus kalikan 3, agar satuannya bisa menjadi meter. 3, 3, 5. 0, 0, 0, 0. Nah ini, segini. Meter. Ya. Kemudian tadi. Prode berapa? 15,8 hari. Nah, ini diingat-ingat ya. Periodenya itu kan tadi kan 15,8 hari. Nah, kalau masih dalam hitungan hari, bulan, tahun, itu kita harus ngubah ke second. 58 hari itu satu hari karena satu hari itu 24 jam dan satu detik itu sama dengan 3.600 jam maka kita bisa maka ini 08 dikali 24 dikali 3.600 Nah, ini. Maka kita bisa dapatkan periodenya telah 1, 3, 6, 5, 1, 2, 0, second. kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita bisa masukkan masukkan data-datanya informasi dalam soal ke persamaan yang ini. Berarti ya sama dengan 373 5 nolnya empat nolnya empat ini hati-hati sama nolnya juga Perhatikan. pangkatnya tadi pangkat tiga dikalikan empat pi kuadrat per nih satu tiga enam 5, 1, 2, 0, kuadrat. Dikalikan konstanta gravitasi. Itu tadi kan konstanta gravitasi kan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. tahui masa dari planet 20, yaitu 1,65 dikali 10 pangkat 22. Oke, ini berapa yang ada temanmu sudah menjawab sih sebenarnya? 61 benar. 1,65 kali 10 pangkat 10 pangkat 22 kg Nah, berarti kan pertanyaannya kan gabungan. Terus masa erisnya berapa? Masa disnomenya berapa? Nah, ini nih. Ini karena pangkatnya saking banyaknya. Karena kalau pangkat itu kan, pangkat 10 pangkat sekian-sekian itu kan artinya kan, berarti 10-nya, 10 itu kan ada 22. ya kan? Di matematika. Nah, terus... Sedangkan kalau masa satelit itu dibandingkan dengan masa planetnya itu perbandingannya jauh. Sehingga kita anggap masa Pluto ini yang adalah masa gabungan dari semuanya. ini sebenarnya tadi memakai nyari kita bisa memakai hukum Kepler ketiga tapi tapi untuk yang perbandingan yang pemilik yang benda yang satu sistem yang sama karena ini sama-sama mengorbit matahari maka kita bisa memakai uh, rumus persamaan uh, yang kedua sehingga lebih cepat dan lebih mudah. Nah, sedangkan untuk nyari perihelion dan tadi itu kan sebenarnya cari mencarinya bisa mencari melalui eksentrisitas dan semua semi mayor yang sudah kita temukan dari informasi yang ada. Jadi dari periode prioritas, periodenya 76 tahun ini kita bisa tahu juga nih sumbu semi mayornya itu berapa. Nah, P-nya sama dengan 76 tahun. Oke. Okay. Berarti kan semisemi mayornya bumi. Nah ini. Ini simbolnya Bumi kalau di astronomi di pangkat 3 per periode bumi kuadrat sama dengan berapa? Sumsum komet Halley, pangkat 3, per periode Halley. Periodenya, periodenya Halley pangkat. Kalau AU itu pasti AU atau SA? Kalau misalnya kita menemukan soal itu di astronomia atau misalnya di ensiklopedia ya satu satu AU sendiri itu adalah jarak rata-rata bumi matahari. Atau misal atau tadi yang udah kakak jelasin dari awal itu adalah sumbu semi mayornya. Jarak eh, panjang sumbu semi mayor antara bumi dan matahari. Besarnya berapa? Besarnya itu kurang lebih sekitar 1,4 9, 6. Dikali 10 pangkat 11 meter. Ya. Sedangkan 1 tahun itu kan sama dengan 365,25 hari. Maksudnya tahun sini ada tahun bumi. Jadi ini maksudnya 76 tahun itu bukan tahun mana gitu loh. Maksudnya tahunnya kah? atau tahun Jupiter tahunnya Halley bukan seperti itu ya tapi pakainya tahun Bumi jadi kita tulis nih bisa kita tulis satu AU angkat tiga per satu tahun sama dengan semi mayornya komet Hale pangkat 3 per... periode nya si Hale pangkat 2. Eh sorry, ini satu kuadrat ya. Ya. Ini saat Jadi nanti Ya, nya sama dengan satu karena satu mau dipakat berapapun itu pasti hasilnya juga kan satu. Ini sama dengan berarti kita bisa masukin 76 pangkat 3. Ini masih ada masih semua semayornya -semu pangkat 3. Nah, eh sorry sorry ke pangkat 3 sih di sini 76 tahun yang di pangkat 2 ya oke jadi nanti semi-semi mayornya dari komet Halley itu sama dengan 76 tahun dikuadratkan kemudian di akar akar pangkat 3 supaya nanti hanya misalkan semuanya mayor dari komet Halley, berapa hasilnya? nah hasilnya itu kurang lebih sekitar 17,94 AU. Kemudian kita bisa dari situ kita bisa mengetahui juga Perihelion, periode kita, kita kita cari ini karena karena sudah ketemu sumur sem, semi mayornya. Oke. Okay. Jadi perihelion itu adalah titik terdekatnya suatu benda langit terhadap benda pusatnya. Perihelion itu rumusnya adalah A dikali ini buka kurung satu dikurangi eksentrisitas. Nah, jadi suhu semi mayornya suhu semi mayornya kan 17,94 koma 94, 94 AU dikali 1 minus 0,967. Okay. Nah, sorry, halo ini bisa kita bisa kita dapatkan itu 0,59 AU. Ini satuannya masih dalam AU. Kecuali kalau misalnya nanti ditanya memakai meter. Berarti ya 0,59 dikali 1,4 9 6 3 10 pangkat 11 meter nanti berapa hasilnya hasilnya nanti bisa kita dapatkan kurang lebih sekitar segini 8,86 kali 10 pangkat 10 meter. Jika misalnya nanti di, di, soal nanti ditanyakannya dalam satuan meter. Siapa sini ada yang belum paham? Anda enggak? Angkat tangan aja enggak masalah. Jangan sungkan. Nanti kalau misalnya nanti sungkan, malah dipendam malah jadinya nggak bakal paham-paham gitu. Kali ini udah mau jam 9 juga sih kalau di WP. Ada yang belum paham nggak? apa. Kita tungguin. Misalnya itu kak yang rumusnya masih belum jelas gitu. Oke paham ya semuanya paham ya. Oke, okay. oke okay. kembali ke PT. Nah, sekarang nomor tiga. Nomor tiga itu adalah pakai ke kecepatan lepas. Dari bumi, karena kan yang tadi, karena kan gini, patokannya itu kan adalah masa pusat, kan? Oke, kita bahas juga nih.

sorry oh, ya, ini saya stop, kakak tuh stop, stop chat dulu. Oke, mantap. Share lagi. Sampai di mana ya tadi ya? Kecepatan lepas ya. Oke. Okay. Nah, karena masih dalam satuan kilometer, berarti kita bisa mengubahnya menjadi satuan meter. P384 400 ribu meter. Oke. Okay. Dan masanya masanya bumi itu nih 5 9 7

konstanta gravitasi dikalikan massa bumi dalam kasus ini ya. Jadi kalau misalnya ditanya masanya bisa saat mat, atau matahari atau ter mungkin. Kemudian kita bagi dengan jaraknya. Oke kita masukin semua variabel

kali 10 pangkat 24. Per nih 3 8 4 4 ribu. Sama dengan sini kita bisa dapatkan nih 1440,05 meter per second jadi sebenarnya nomor 3 sama nomor 4 itu lebih mudah karena kita tidak perlu manipulasi memanipulasi variabelnya kita nggak sama kita juga hanya tinggal memasukkan angka-angka semuanya ke ke, ke, ke persamaan sudah kakak jelasin dari awal kemudian terakhir nih nomor dari sini nah ini ini nomor 4 nih sudah, kan udah tahu belum ya? Misalnya yang belum tahu smart itu kurang lebih segini. Nah ini. mungkin tadi bisa buka browsing di internet dulu biar bisa tahu ya mungkin radiusnya jadi diketahui diketahui ada informasi di sini ini juga ya 6 masa Mars itu kurang lebih 6,39 dikali 10 pangkat 23 kg ini ketinggiannya 5000 km nah kalau misalnya ini ini sebenarnya jebakan sih kalau misalnya kita kalau mau mengerjakan katakanlah ya bendanya masih relatif dekat oh masih katakanlah 5000 10000 atau atau puluhan ribuan kilometer dari nah, ketinggian ini ya maksudnya bukan jarak dari pusat masa pusat masanya bumi terhadap satelit itu ya enggak. Nah, ini kan kalau gaya gravitasi itu kan jelas dari pusat masanya sama pusat masanya bumi sama pusat masanya dari satelit. Nah, itu pengembangannya seperti ini sama dengan akar konstanta gravitasi dikali masa dari Mars dibagi nih radius ditambah ketinggiannya. Jadi sama dengan akar ini konstanta gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kemudian dikalikan masa Marsnya kurang lebih 0,39 kali 10 pangkat 23 kg dibagi nih eh, ya, ini ini hati-hati ya, ini harus diubah dulu ke meter. Jadi nanti ini 5 kali 10 pangkat 6 meter. Ini juga sama, nanti jadinya 3,389 juta meter. Ini. R nya berapa tadi? 5 kali 10 pangkat 6 meter ditambah sorry 3, juta meter jelas-jelas, okay, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilainya ini. Kecepatan orbitnya bisa kita dapatkan 2254,02 meter per second. Ini. Oke, ini juga sudah jam 9 lewat 6 juga. Sebenarnya kakak tuh mau nge-share share lagi soal perisenter center atau bisa disebut titik pusat massa. Kemudian mau saya, mau kakak jelasin lagi tentang titik lakrang dan terakhir ke surut. Oke. Masih ingin dilanjutkan enggak? Atau misalnya udah udah aja Kak gitu. Ada masih ada masih belum ngerti nggak dari penjelasan nomor satu sampai nomor empat atau materinya? Halo, yang lanjut kak? Oke lanjut, nggak apa-apa ya. Jadi kita lanjut ke berikutnya itu titik pusat massa. Jadi titik pusat masa itu apa? Titik pusat massa atau bisa kita sebut juga dengan tutup, tutup Ya. Eh, oke. Okay. lanjutkan lagi aja. Tadi soalnya admin uh, salah satu dari grup grup kami itu juga ada nyarankan untuk kalau saat ini sudah satu jam lebih ya maksudnya ya. Ya apa kalau misalnya pengen lanjut lagi, berarti ya kan semua hebat. Sekarang kita belajar tentang titik pusat massa. Apa itu? Jadi kalau misalnya ada sistem dua benda, katakanlah katakanlah kakak punya M1 sama M2 nih, ya kan? Nah, sungguhnya kedua benda pusat itu saling menarik pusat masanya. Jadi, jadi kalau misalnya kita anggap ini bumi, yang M1 ini yang M2 itu matahari maka berarti berarti itu kita nggak putar tidak di pusat orbit kita itu sebenarnya bukan di pusat mataharinya akan tetapi berada di titik base center ini begitu pula juga matahari matahari itu sebenarnya kalau ada yang ingin tahu ya matahari itu juga mengitari base center ini gitu mau Merkurius, mau Venus, mau Bumi, mau sampai ke Neptunus, itu juga dia mempunyai yang namanya titik ini, titik presenter center ini. Nah, rumusnya apa? Rumusnya titik pusat masa itu adalah ini, M1 dikalikan D1 sama dengan M2 kalikan D2. Begitu. Nah, ini titik netral atau titik lagrang Nah, titik netral itu apa? Jadi, kan kalau tadi kan sudah disebutkan, kalau titik pusat massa atau P center itu kan sistemnya dua benda. Akan tapi ini pakai sistem tiga benda. Dua benda langit, satu benda objek. Jadi, ada satu titik di mana gaya gravitasi antar keduanya saling menyadarkan. Jadi, gaya gravitasi itu sama. Mau ke terhadap masa pertama sama masa kedua. Ya kan? Nah, contoh di L1 ini, kita akan fokus ke L1 aja. Karena sebenarnya itu titik lagang itu wah, cuma ada satu titik, akan tapi juga di lima titik. Titik satu yang di antara masa satu dan masa dua. Titik kedua itu malah, nih, agak keluar. mas di luar orbitnya malah. Tapi masih satu garis lurus gitu. Nah, yang nomor ketiga, itu dia di sisi baliknya. Sisi balik dari planet atau dalam, dalam kasus ini ya maksudnya katakanlah ini bumi sini katakanlah matahari biar paham aja sih nah nah titik keempat dan titik kelima ini ini berada di orbit planet bumi tapi dia tuh nanti akan membentuk sudut 60 derajat gitu jadinya di sekitar di sekitar titik lagang itu namanya asteroid namanya namanya asteroid Trojan begitu. Dan sebagai penutupnya itu adalah kayak pasang surut. Apa itu kayak pasang surut? Nah, kayak pasang surut kan kalau misalnya kita ke pantai gitu kan muka air lautnya kan setiap waktu kan berubah-ubah. Kadang-kadang airnya bisa naik, kadang-kadang airnya bisa surut. Kenapa bisa seperti itu? Tentu karena gaya gravitasi. Maksudnya gaya gravitasi interaksi antara gaya gravitasi bumi dengan bulan ataupun dengan matahari. Meskipun matahari, matahari dan bulan itu lebih, jauh lebih besar matahari, tapi karena jaraknya jauh, kayak pasang surut, kayak pasang surut di bumi itu didom didominasi oleh bulan. Nah, ini. Jadi kayak pasang surut itu sebenarnya itu adalah gaya yang bekerja karena adanya perbedaan gaya gravitasi. Pada suatu titik di permukaan planet yang bekerja pada pusat masa planet, jadi misalnya begini: ini ada titik nih, titik A, titik B, titik C, sama titik D, sama titik O. Titik O ini titik pusat masa Bumi, misalnya ini. Nah, ini katakanlah nih bulan ya. Nah, pastikan kalau di titik di permukaan sama di pusat Mas kan berbeda. Karena jaraknya, jaraknya di sini aja sudah beda. Mau di T, mau di A, mau di B, mau di D. Itu beda semua. Makanya karena perbedaan itu muncul gaya pasang surut. Nah, jadi pada titik A ini, besar gaya surutnya itu kurang lebih besar Dua 2, 4, konsentrat gravitasi dikalikan masa, uh, masa benda langit satu sama benda langit maksudnya masa planet sama masanya bulan dibagi oleh jarak jarak maksud di sini itu jarak dari pusat masanya bumi ke bulan dipangkatkan tiga kemudian nanti dengan radiusnya bumi nah sedangkan di C itu hampir sama sama kayak A akan tapi ini lawannya jadi dia tuh negatif karena kan kalau gaya itu kan sebenarnya vektor ya kan, pesan vektor. Jadi kan gaya itu sebenarnya bukan hanya dari pesan magnitude, akan tapi dari arah juga. Karena arahnya karena arahnya ini menjauhi, eh, karena arahnya pembelakangi ya maksudnya. Maka berarti kan dia negatif. Ya, jadi negatif dua pangkat konstanta gravitasi dikalikan massa bumi, massa bumi kalikan massa bulan dibagi jarak pusat massa bumi dan bulan dikalikan radius bumi. Nah, sedangkan titik C dan D kayak target pasang surutnya itu tapi nggak sama kayak di A sama C ya. Mungkin A sama C itu hampir sama cuma satu positif satu negatif. Tapi ini enggak. Ini dia ada angka duanya. Dia usah dikalikan dua. Karena gini. Ini kan sebenarnya miring. Enggak, enggak maksudnya nggak sejajar gitu kan dengan pusat masanya. Nah, jadi kan ada komponen positif, komponen negatif, eh komponen eh, komponen, positif, komponen negatif, komponen vertikal sama horizontal, vertikal sama horizontal, ya kan? Nah, komponen horizontal itu ini sama kayak yang di pusat masa bumi gitu. Jadinya ini saling meniadakan Nah, makanya nanti nanti kalau misalnya Anda mau nyari kenapa bisa seperti ini bisa itu siapa bisa nanti bisa tak lebih tahu lebih dalam soal siapa rumus yang surut jadi kakak tuh sebenarnya mau nampilin juga tapi karena waktunya juga sudah malam juga jadinya kakak juga nggak membeni juga sih dengan penjelasan yang begitu komplikat Oke. Okay. Ada pertanyaan nggak? Atau misalnya mau diulang lagi? Gak apa kok. Gak apa-apa nih. Kita tungguin kok. Kalau misalnya malu-malu gak apa-apa kok di live aja nanti. Nanti kakak terangin lagi. Atau kalau misalnya mau... Ad... Oke. Okay. Kak, maaf. Kak, aku masih nggak paham kenapa titik A itu positif dan titik C itu negatif. Nah, gini. Kalau di A... Oke, okay, kakak mau share pakai whiteboard aja. biar ngerti semuanya gitu noted set katakanlah ini bumi katakanlah ini bulan gak apa meskipun keningkan sempurna ya karena tidak ada sempurna di dunia ini nah ini titik eh, sorry. titik katakanlah titik A katakanlah titik C ya Oke, okay. jadi titik A ini, ya, ini kan sebenarnya menghadap menghadap ke bulan, Menghadap ya kan? Katakanlah ini bulan lah, katakanlah ini bumi, ya, ini pusat masanya bumi. Kata, aku tandai O, aku tandai O. Nah, jadi ini kan sebenarnya ada perbedaan di kayak gravitasi di a sama kayak gravitasi di o jadi o ini dan jaraknya c sama a, c sama o sama o dengan a ini sama sebenarnya kita tanding r karena karena ini kan radius radiusnya bumi sama kayak c c itu kan uh, di di belakang dia membelakangi kan membelakangi bulan Jaraknya sama. Gitu loh. Nah kan kalau A itu kan sebenarnya artinya kan sama dengan masa, masa eh, kaya gravitasi di A dikurangi kaya gravitasi di C. Sama juga sih sebenarnya ekspektasi di O sorry di O. Nah kalau di C ini di A ya ini di A. Kalau di C itu dia berbeda lagi. yaitu itu kayak gravitasi di C dikurangi kayak gravitasi di O. Nah. Nah, kalau di on ini kan sama nih, ya kan? Kalau O, jadi sama. Sedangkan di... Itu kan sebenarnya kan... CM... Ya, ini. Oke. Hmm. sama juga sih nah. karena yang bisa sama juga sih sebenarnya cuma cuma kan dia kan membelakangi dia satunya membelakangi, C itu membelakangi sedangkan A itu menghadap karena menghadap karena ini menghadap berarti kan bisa di dan ini kan ke atas nih sebenarnya nih, ke atas ya kalau nah, misalnya kita patokan di sini misalnya ada orang nih ini ya, aku kasih orang-orangan. Katakanlah ya, ini ada orang-orangan. Ini kan ke atas nih sebenarnya nih. Bulannya di atas. Nah, ini juga positif. Nah, tapi kalau misalnya di sini, orang ini di sini. Ya, ini misalnya ada orang nih, dua orang. Ya. Ini kan sebenarnya bulannya kan di bawahnya dia. Nah, kutip ya, di bawah. Ini, ini dikurangi oke okay. nah nanti ini bisa kita turunkan sih sebenarnya ini yang kalau yang di A ya nah tapi kalau di C itu nanti berubah nanti kalau di C itu hampir sama kayak ini cuma yang di sini yang di yang 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 kakak lingkarin di sini r besar kurangin r kecilnya itu jadinya bukan r besar kurangin r kecil tapi r besar ditambah karena jaraknya semakin jauh nah gini masalahnya gini saya aja biar makin paham begitu. Jadi ada yang ada yang punya pertanyaan lain nggak? Udah bisa paham belum yang nanya tadi? Halo? Di, private chat nggak masalah? Udah paham belum? Kalau saya belum paham, nanti kita sudah lagi. Udah kak. Oke. Ada pertanyaan lain dari mungkin dari mungkin dari siapa gitu? Kalau nggak ada nanti kita nanti oke okay. Terima makasih oke okay, nggak ada yang nanya lagi ya oke okay. sebelum 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 mengakhiri tut tutorial ini mohon uh, maaf misalnya kakak punya salah gitu ya oke okay, selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh live juga nih Ya teman-teman sebelum uh, leave dari grup mungkin bisa tolong isi feedback untuk tutorial hari ini kali ya. Eh, nanti kakak share, kakak share. share nanti. Oke, okay. ini tak share aja nih, biar juga jadi bahan belajar gitu. atau gimana? Sip. C. Ini eh tar dulu, jangan keluar, jangan lift dulu nanti. Ini Kakak mau share dulu materinya di PPT. Ya. Oke. Okay. Oh, lewat aku bentar aku kira Oke, ya udah. Nanti tak share lewat WA okay. aja ya. Oke. Oke. Oke boleh masih banget. Ya. Yeah. Masih banyak daftar. Ya. Yeah.